dari Subag OKPP pada bagian umum IAIN Pekalongan mempersembahkan sistem presensi online, pengelolaan cuti online, dan database kepegawaian dalam aplikasi sistem informasi manajemen aparatur negara yang selanjutnya disebut dengan SIIMAN. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, aplikasi SIIMAN dilaunching penggunaannya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020. Adapun tutorialnya sebagai berikut. Tutorial absensi online aplikasi SIIMAN. Buka browser dengan alamat siiman.iainpekalongan.ac.id. Login dengan masukkan NIP bagi PNS atau NITK bagi non-PNS. Masukkan password dengan menggunakan NIP atau NITK. Pilih status PNS atau bukan PNS, lalu klik Sign In. Silakan ganti password Anda dengan cara masukkan password lama. Lalu masukkan password baru. Masukkan password baru menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Ketik kembali password baru. Lalu klik Submit Form. Klik No Thanks. Tutorial presensi masuk. Login dengan masukkan NIP bagi PNS atau NITK bagi non-PNS. Masukkan password baru. Pilih status PNS atau bukan PNS, lalu klik Sign In. Pilih data fingerprint, lalu pilih presensi online. Lalu klik presensi masuk. Lalu klik tombol logout, lalu klik logout now. Tutorial presensi pulang. Login dengan masukkan NIP bagi PNS atau NITK bagi non-PNS. Masukkan password baru. Pilih status PNS atau bukan PNS, lalu klik Sign In. Pilih data fingerprint, lalu pilih presensi online. Klik presensi pulang, lalu klik Yes. Klik data fingerprint, lalu pilih input dinas luar. Ketik lama dinas luar. Ketik dari dan sampai. Ketik tempat tujuan dinas luar. Ketik keperluan dinas luar. Klik upload dokumen pendukung. Pilih file yang akan diupload, lalu klik buka. Klik checklist. Klik submit form. Klik tombol logout, lalu klik logout now. Tutorial pengajuan cuti. Buka browser dengan alamat siiman.iainpekalongan.ac.id. Login dengan masukkan NIP bagi PNS atau NITK bagi non-PNS. Masukkan password. Pilih status PNS atau bukan PNS, lalu klik Sign In. Klik Form Input, lalu pilih Input Cuti. Pilih jenis cuti. Ketik alasan cuti.
upload file pendukung. Pilih file yang akan diupload. Ketik lama cuti dari dan sampai. Klik submit form. Riwayat cuti pegawai. Klik tombol logout lalu klik logout now. Sekian dan terima kasih.